Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris yang berlangsung pada awal pagi tadi semalam. West Ham telah tewas 0-2 kepada Brentford. Liverpool menang 2-1 ke atas Leicester City. Wolves tewas 1-0 kepada Manchester United. Benoit tewas 0-2 kepada Crystal Palace. Fulham berjaya menang 2-1 ke atas Southampton. Manchester City seri satu sama dengan Everton. Newcastle juga seri 0-0 dengan Leeds United. Dan Brighton dijenakkan oleh pasukan Arsenal 4-2. Manchester City hanya mampu seri dengan Everton. Musim 2022-2023 ini dilihat sebagai musim yang kurang konsisten untuk Manchester City selepas hanya mampu seri satu sama dengan Everton di Etihad malam tadi. Mereka bermula dengan baik apabila Erling Haaland berjaya membuka jaringan pada minit ke-24 permainan sebelum Demarai Gray berjaya menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-64 perlawanan. Mereka dilihat buntu untuk memecahkan barisan pertahanan Everton yang begitu berdisiplin menyerap segala serangan yang cuba dilakukan oleh Manchester City. Walaupun begitu, Pep Guardiola masih kekal optimis dengan peluang mereka untuk mengejar pendahuluan Liga, iaitu Arsenal, dan yakin anak buahnya akan bangkit pada perlawanan seterusnya menentang Chelsea nanti. Arsenal semakin jauh di depan. Pasukan paling konsisten setakat ini dengan sudah mencatatkan 14 kemenangan, 1 seri dan juga 1 tewas kepada Manchester United dengan 43 mata mendahului 7 mata di depan Manchester City selepas mereka berjaya menewaskan Brighton 4-2 awal pagi tadi. Segalanya kelihatan mudah untuk anak buah Mikel Arteta apabila Saka berjaya membuka jaringan seawal minit kedua. Martin Odegaard berjaya meletakkan mereka selesa di depan dengan jaringan kedua pada minit ke-39 permainan, dan Eddie Nketiah sekali lagi membalas kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan berjaya menjadikan gol ketiga mereka pada minit ke-47 permainan. Gabriel Martinelli juga tidak melepaskan peluang untuk menjadi penjaring gol untuk Arsenal selepas berjaya meletakkan mereka terus selesa dengan 4 gol di hadapan pada minit ke-71 permainan. Brighton cuba bangkit dengan menjaringkan 2 gol dalam masa kurang 10 minit tetapi masih lagi gagal untuk menyekat kemarahan Arsenal. Jadual Sancho sudah mula berlatih. Bekas bintang Borussia Dortmund itu kini sudah kembali menjalani latihan di Carrington tetapi masih belum dapat bersama dengan sesi latihan pasukan utama. Kali terakhir Sancho beraksi bersama Manchester United adalah ketika mereka seri satu sama dengan Chelsea Oktober lalu, dan terlepas untuk menyertai kem latihan semasa rehat Piala Dunia dengan Erik Ten Hag. Mengakui yang pemain itu kini sedang struggle daripada segi fizikal dan juga mental. Ten Hag juga menghantarnya ke Belanda untuk sesi latihan secara individu sebelum ini, dan dia juga sudah kembali ke England. Masih belum dapat dipastikan bila dia akan kembali menyertai mereka dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Santos sahkan rancangan untuk retire jersey nombor 10 sebagai penghormatan kepada legenda mereka, iaitu Pele. Pele yang baru-baru ini meninggal dunia pada usia 82 tahun akibat pelbagai komplikasi penyakit, bahkan mendapat penghargaan daripada bekas klubnya iaitu Santos. Dengan mereka akan menggantung terus nombor 10 daripada digunakan oleh mana-mana pemain sebagai tanda penghormatan kepada beliau yang pernah beraksi daripada tahun 1956 hingga 1974. Perkara tersebut bagaimanapun memerlukan persetujuan daripada CONMEBOL dan juga FIFA serta pihak Persatuan Bola Sepak Brazil sendiri, memandangkan undang-undang dalam pertandingan bola sepak seperti Copa Libertadores yang mewajibkan pemain yang memakai nombor 1 hingga yang terakhir tanpa ada sebarang jarak. Buat masa sekarang ini, apa yang mereka boleh lakukan adalah memberikan jersey nombor 10 kepada mana-mana pemain yang mungkin tidak akan beraksi di atas padang. Marcus Rashford dedahkan kenapa dia berada di bangku simpanan. Dia sepatutnya turun dalam kesebelasan utama Manchester United semasa dalam perlawanan menentang Wolves semalam, mendedahkan yang dia diberikan hukuman atas masalah disiplin yang dilakukannya sendiri. Dia sendiri mengaku yang dia sedikit terlewat untuk menghadiri pre-match meeting akibat daripada terlajak tidur. Perkara ini boleh berlaku kepada sesiapa saja, dan kali ini gilirannya pula untuk menerima hukuman yang telah dipersetujui oleh mereka semua sebagai salah satu perjanjian dengan pengurus itu. Dia bagaimanapun yang masuk sebagai pemain gantian pada separuh masa kedua telah membalas kepercayaan Erik Ten Hag kepadanya dengan berjaya menjadikan gol tunggal perlawanan dan juga gol kemenangan mereka untuk mengatasi Wolves 1-0 di tempat sendiri awal pagi tadi. Harry Maguire patut cari kelab baru pada Januari ini, kata Rio Ferdinand. Bekas bintang Manchester United, Rio Ferdinand, percaya yang kapten Manchester United, Harry Maguire, sepatutnya berhijrah mencari kelab baru pada jendela perpindahan Januari ini selepas hanya berjaya bermain dalam 3 perlawanan Liga setakat ini kerana Erik Ten Hag lebih gemar untuk menggunakan gandingan Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane sebagai centre back. Dia memberikan aksi yang begitu baik bersama England di Qatar baru-baru ini tetapi masih lagi belum mendapat kepercayaan Erik Ten Hag. Ferdinand memberikan pendapatnya kepada BT Sport ketika mereka menanyakan masalah sebenarnya dihadapi oleh Maguire ketika berada di United dan lebih berharap untuk dia keluar dan mencari kelab baru sementara usianya masih lagi muda pada ketika ini.
Luis Suarez belum mahu bersara lagi. Bekas penyerang Liverpool dan juga Barcelona itu telah memilih untuk beraksi bersama dengan kelab Brazil, iaitu Grêmio, dengan kontrak selama 2 tahun bersama mereka. Dia telah mengembara ke 5 negara setakat ini untuk mengembangkan lagi kerjaya bola sepak profesionalnya. Dia yang berusia 36 tahun itu dilihat sudah hilang kepantasannya, walaupun masih lagi berbahaya apabila berada di depan gawang gol. Dia akan memakai nombor 9 di sana, sama dengan nombor yang dia pakai sebelum ini, dan Liga Brazil itu akan bermula semula pada April nanti. Dalam diam, Leeds hampir bawa masuk Maximilian Wobber. Leeds United sudah semakin hampir untuk membawa masuk pemain RB Salzburg, Maximilian Wobber, dengan nilai 14 juta euro. Jesse Marsh membawa masuk Wobber daripada Sevilla pada 2019 yang lalu, ketika dia menjadi pengurus di Salzburg, dan kini berjaya mempengaruhinya untuk menyertai beliau di Leeds pula. Pemain pertahanan itu akan melakukan medical check-up di Leeds dan akan melengkapkan pupilannya selepas itu. Kita mungkin sukar akan dapatkan seorang penyerang pada ketika ini, kata Erik ten Hag. Kita mungkin sukar akan dapatkan penyerang pada ketika ini di atas faktor kewangan yang tidak mengizinkan, kata Erik ten Hag. Selepas mereka terlepas Cody Gakpo kepada Liverpool tempoh hari, keadaan semakin sukar untuk mereka mendapatkan penyerang pada harga yang berpatutan. Dan jalan terbaik sekarang adalah cuba bergerak secara kreatif. Selain Ronaldo, Edinson Cavani adalah penyerang yang dibawa masuk secara percuma, dan satu-satunya penyerang yang mereka beli adalah Romelu Lukaku pada 2017 yang lalu. Enzo Fernandez semakin hampir ke EPL. Pemain Benfica dan juga Argentina itu semakin hampir ke EPL, dengan Chelsea sudah berada di hadapan dalam saingan untuk mendapatkan pemain itu. Benfica memberitahu yang Fernandez tidak akan dijual pada harga di bawah 120 juta euro, dan Chelsea dilihat sudah bersedia untuk melaburkan sejumlah wang untuk mendapatkan pemain tersebut. Pengurus pasukan Benfica bagaimanapun masih belum pasti sama ada pemain itu akan terus kekal ataupun tidak. Al Nassr cuba pikat Sergio Ramos pula. Selepas mereka berjaya membawa masuk Ronaldo dengan nilai 200 juta euro, mereka kini berusaha untuk membawa masuk bekas rakan sepasukan Ronaldo di Real Madrid, iaitu Sergio Ramos yang kini sedang bermain untuk PSG. Perkara tersebut disahkan sendiri oleh Al Nassr, dan mereka sedang mencuba untuk memberikan tawaran yang menarik kepadanya. Antonio Conte mahukan Pirlo hinggapi. Pengurus pasukan Spurs itu menyatakan hasrat untuk membawa masuk pemain Ecuador yang kini sedang beraksi bersama Bayer Leverkusen. Pemilihan pemain itu adalah untuk menjadikan dia sebagai pemain pertahanan kiri untuk tempoh jangka masa yang panjang di sana. So itulah berita untuk kali ini, dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.